Wardi Babin Kamtipmas Kelurahan Kenari bersama-sama dengan Aibtu Adrian Babin Kamtipmas Kelurahan Kuitang melaksanakan problem solving terhadap masalah anak perempuan yang terlantar di jalan akibat teman Facebooknya. Anak perempuan tersebut saat ditemukan di keramat kecil Kuitang nampak terlantar dan terlihat kebingungan. Dalam menjalankan piket problem solving, Aibtu Wardi dan Aibtu Adrian juga didampingi oleh Ketua RW 7, Ketua LMK, dan Ketua RT 3. Selanjutnya korban diantar pulang ke rumahnya yang terletak di Rusunawa Jatinegara Kampung Melayu untuk kemudian menemui orang tuanya. Selain itu, Babin Kamtipmas juga memberikan pencerahan kepada korban dan kedua orang tuanya agar selalu waspada dalam menggunakan media sosial. Ya, kesian sama keluarga. Ya, masih sekolah kan? Iya, Pak. Ya udah, kalau jangan sampai suruh lagi ya. Oke? Jangan ulangi lagi, Neng. Untuk kamu ketemu orang benar, kalau kan gimana nasibmu? Ibu ya. Dari Jakarta, Aibtu Wardi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Thank you.